Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, apa khabar guys? Pak Karim baru selesaikan 2 job offline. Total dah 150 collision setakat pagi ni. Pukul berapa ni? Pukul 10.41 guys. 10.41 kita baru nak on. Job pun tak ada lagi. Kosong guys. Minggu ni belum lagi run. Semalam pun tak. Semalam cuti. Hari ni baru nak start selepas complete job offline ni. Tak tahulah berapa boleh dapat hari ni. Offline job dah settle 150. So kita nak on job Grab pula. Online. Ada job ke tak ada job? Ada main ke tak ada main guys? Top up tengok. Baki kredit wallet. Weh, banyak lagi. Tak cukup kita top up ni. Banyak cash wallet lagi ni. Aduh. Tak ada job lagi. Nanti ada job pakai rekodkan. Okay guys. Check it out. Hai, dapat job ke lain guys. Ui, tak sangka-sangka guys. Job ke lain kita. Ke KLIA kita. Wah, masuk. Tak sangka betul lah. Gila kentang KLIA guys. Apa tu KLIA? Tu passenger kita dah sampai. Apa nama ni? Sirim sabar tak ambil lah. Sirim tak ambil. Sirim sabar tak ambil data. So betul. Apalah. Itu sebangkat tuh. Oh, launching tuh. Oh, jangan. Itu projek apa? Cik dari mana? HQ? Ya, HQ. Itu anu. Ini cameraman. Cameraman? Di HQ? Di tinggal sini juga? Ya. Kenapa HQ tiap balik rumah? Hah? Itu ada kerja dia. Cameraman namanya. Geng-geng Azmi pun ya. Masih anu lagi. Geng si... Alif sama si Yano. Siapa kayak yang naik gunung tu am? Semua tu soalan. Semua cameraman ini. Ah, itu si Yano si Alif bunda. Tidak ada semalam kan? Ada. Ada. Lewat dorong datang. Oh, tak rasa berasa. Tim kita juga pun tu. Si Yano mah. Alif. Enggak, yang beliau tadi ni. Oh, ini tim kita lah. Tapi dia lambat kan masuk. Ya. Dia yang paling tinggi lompat. Oh, 25 tahun jualan kan tu. Ya, 25 juga tuh. Geng-geng saya kemarin juga tuh sempat lambat sampai itu. Si Alif tuh muda, dia baru masuk. Tahun belum tentu ada kami ini Sonia. Team building Pak, next year. Belum tahu. Iya kak. Kadang-kadang dia pergi anu saja tuh. Gimana? Online?
Bukan, kadang-kadang dia bagi yang pegawai sih. Yang janda baik tuh? Janda baik itu Hamyada. Oh, semua ada. Itu pun silap ya tuh. Sebetulnya kami enggak perlu pun ada. Kan. Sebab orang tuh banyak meeting marketing. Iya. Oh, macam masa sehari. Team building pun mau marketing juga. Betul. Nama ya team building. Nah, nama ya team building. Kerja juga. Tidak dilupakan. Cerita pasang meeting. Gimana mau cari duit? Gimana cari duit? Pas itu yang next tuh hari itu kan Nas. Nah, itu memang kasih tahu terang-terang sudah. Enggak sudah kami perlu pergi. Pergi pegawai saja. Amri sejalan sama si Puan yang baju merah kena kirim. Ah, baju merah yang aku macam karung. Kamu kena kirim dia lah baju merah. Kena kirim aja. Aduh, tiba-tiba ada baju. Kenapa kami tidak kena jemput? Tidak penting toh. Ada siap itu. Terus terang betul. Siang punya mulut. Jahat dia Cik Am. Siapa kamu? Jahat dia Cik Am. Jahat juga dia kan. Emang siapa kamu? Oh, tunggu kau Am. Jahat. Tunggu kau bilang. Tapi kali ini okey lah kan. Tidak pasal apa-apa. Memang main je. Ini orang sudah terbuka mata ni. Ya, tahu sudah dia orang. Masyur semua join lah kan negeri-negeri lain. Yang janda baik pun negeri lain tidak join. Ada yang tidak join. Macam Melaka hari itu enggak join. Eh, Sarawak ada sudah kan Mas Nadal? Belum. Belum kan? Masih kongkong aku yang buat. Ada kan cerita yang sebulan hilang tuh? Oh, dia leto kan? Iya, dia leto. Yang sama-sama aku tuh berhenti jadi kontraktor. Yang lepas aku tuh berhenti juga dapat government. Yang baru lagi nih, tak sampai seminggu kah? Terus hilang. Pas itu dengar kabar sebulan sudah baru tahu dia dapat gabungan. Lambat dia dapat tahu. Iya. Sepatutnya seiring dengan itu. Gaji tetap jalan. Tapi yang best seiring ini dia bagian gaji plus. Ya. Gabungan 3 bulan kau. Betul. Pending. Tapi betul. Bayar sekali. Betul. Tapi selama 3 bulan tuh gimana kok? Makanlah bubuk. Kalau macam macam Sonia, okay lagi lah bujang. Kalau yang sudah kawin tuh, ya. Kan? Tapi sirim dulu aku masuk begitulah as. 3 bulan baru aku ada gaji. Woi siapnya? Siap apa kok? Siapa mereka? Gaji ya terus 10.000 padahal 3 bulan tuh siap apa kau habis abang aku kerja kan bujang lagi juga aku masa itu tapi basal arwah bapak aku ndak ada sudah masa tuh abang aku lah aku kerja satu sudah gaji nah diam terus senyap. Tuh geng aku tuh cameraman tuh mesti dia turun sama si Alim. Ada lagi pas satu aku lupa nama dia ni Aznal. Si Aznal botak tuh dia dulu tuh memang ya gunung mana yang dia belum pergi semua dia sudah rata. Yang dokter-dokter tuh siapa sebenarnya? Yang mana? Yang kamu panggil dokter-dokter Aziz. Camping di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik. Yang itu projek apa tuh bang? Itu projek solar di Pulau Sebatik kah? Sebat. Yang bikin suling air nih kah? Air. Oh jadi pula benda tuh. Jadi sudah pun tuh konon tah datuk ni pun wah. Orang suruh cari kontraktor yang boleh angkat kontena. Oh di itu, sana. Itulah tuh. Bagi kontraktor sini lah mana tahu ada kenalan orang di sana boleh kontak. Itulah tuh suling air. Jadi oh. Sebatik ke Sebangkat? Sebatik adalah Pulau Sebatik, tapi Pulau Sebangkat sebenarnya. Tawau kan? Iya. Tawau kah? Sempurna. Sempurna dekat-dekat lah tuh. Kalau Tawau
memperhatikan. Betul ada kata-kata. Sama juga bola bakik dia nih. Maunya tahu, maunya sempurna sama aja jaraknya. Banyak orang lagi pada banyak aku. Pom-pom. Apa kalau ada koprat datang sana awal-awal? Kami main anu ni, main itu tiga eh? Ha, itu tiga. Syukur nikmat Malaysia maju, rakyatnya selamat. Aha, 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 aha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa 451 tol tadi. Hmm. 451. Ini dia 451. 451. Alhamdulillah. 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 Okay guys, Pak Karim tak apa, tak on dekat sini. Malah tak on. Tapi nampak macam rancak je sekarang dekat kedai. Macam rancak je sekarang dekat kedai. Oh. Inilah dia guys, suasana di KLIA guys. Suasana di KLIA guys.
suasana di Kelai. Okay guys, jom guys, bye bye, kita nak cagas guys, tak nak tunggu lama-lama dekat sini. Pak Karim nak pergi usha dekat landside. Ada banyak kan, tapi tengok nampak macam rancak ni. Tapi sebabkan Pak Karim malas nak tunggu, nak balik je. Sebab collision Pak Karim setakat ni offline dengan online. Kalau ikut total dia lebih kurang 220 macam tu lah. 220 sudah, lebih kurang lah 150 campur dengan 65 cross, 215 guys, lebih kurang lah. So kita nak cagas, nak pergi usha dekat landside, tengok apa yang ada. Jom guys, kita usha guys apa yang ada kat Kelai landside waiting area. Kita tengok perkembangan macam mana. Kalau okey masuk, kalau tak okey pisang. Sebab itu adalah dia punya benchmark. Kalau landside area tu memang penuh driver, that's mean banyak trip-trip daripada city center ke Kelai. So mana job jerung Kelai dah makin meningkat lah. Kalau kata korang tak tahu lagi, kau pergi masuk ke inside, kau on, korang boleh tengok lah berapa banyak queue. So macam Pak Karim dah lama tak main job Kelai ni. Malas nak main, nak nunggu. Sebab job tak apa-apa nak ada, trip pun tak apa-apa nak banyak, seperti waktu normal dulu. Tapi rasanya dah makin baik lah. Maksudnya job banyak orang ataupun customer Grab ataupun rakyat Malaysia yang dah start bercuti keluar, balik kampung, dah boleh rentas negeri apa semua bagai kan. So mana job pergi Kelai ke city center makin bertambah lah. Pak Karim tak nak ambil masuk queue, tapi nak usha saja. Okay, check it out. Okay guys, kita dah nak sampai ke waiting area landside ni. Kita tengok banyak ke. Masih tak banyak lagi lah, lebih kurang rasanya 50 lah, bawah lah 100 lah. Dalam anggaran 80, belah sana, belah kanan sana, belah kiri start pintu masuk tu. Ingat anggaran ada dalam 100 biji ada. Bawah 100 biji lah guys, bawah 100 biji. Dah makin rancak nampak gayanya. Dah makin rancak guys. Kalau kata korang tengok, korang boleh nampak lah. Ni Pak Karim tunjukkan lah. Ni bawah 100 biji, 100 biji ada. Anggaran lebih kurang 100 biji lah. Sebab boleh tahan jugalah. Kalau waktu-waktu ni queue ada 100-200 biji, tapi tak sampai lah. Ini tak termasuk yang pacak ke, guna fake GPS kan. Tapi anggaran Pak Karim lebih kurang 100 biji ada. Seratus biji ada dekat landside ni guys. Kereta e-hailing lah, e-hailing. Tak kira lah Gojo ke, AirAsia ke, Grab ke, Myka ke. So anggaran ada lebih kurang 100 biji lah guys. Anggaran lah guys, anggaran. Anggaran dia lah. So Pak Karim tunjukkan. Nampak tak? Ni sebelah ni. So anggaran 100 biji tu ada, insyaAllah. So Pak Karim nak balik saja, nak masuk line ni, nak check, nak tengok perkembangan terkini job Kelai. Anda bersama dengan Pak Karim di Abang Grab Channel. So semoga anda mendapat info yang tepat.
melihat situasi sebenar sebagai GrabCar driver. So video-video yang Pak Karim rekodkan ini adalah video yang real, bukan fake fiksi, bukan fake punya video. Ini semua original video, guys. Pak Karim rekodkan, ada yang record, pause macam tu lah. Sebab tak nak rekod sepanjang jalan, penuh, berat, memori terlalu besar. Sebab file-file yang Pak Karim rekodkan ini besar. So, selalunya bila Pak Karim rekodkan, dah upload dalam YouTube, yang mana perlu edit, Pak Karim edit, yang tak ada, Pak Karim upload terus. So, selalunya Pak Karim akan delete lah file tu. Sebab file dia terlalu besar, guys. Sebab tu quality dia support untuk 4K punya video, full HD, HD. So memang support. So that's why file dia besar. Sebab kita nakkan quality, guys. Bila upload ke dalam YouTube, kita nak make sure the next 5 years, 10 years quality tu masih lagi tinggi lah. Okay, guys. Anyway, thanks for watching, thanks for subscribing, thanks for supporting Abang Grab channel. So to all my viewers, please don't forget to subscribe my channel. Okay, check it out. Bye bye.